Halo, selamat siang teman-teman. Ketemu lagi bersama saya di channel Data Officer. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengetes atau self-test di SSB. SSB ini ya, merek JRC. Setiap merek berbeda pasti tentu menunya ya, tapi fungsinya sama. Yang pertama kita klik menu, lalu kita pilih maintenance. Enter, ini tekan ya, enter, lalu kita pilih save diagnosis, enter lagi, lalu kita pilih transceiver ya, transceiver yang mau kita tes, klik lagi enter, lalu kita enter, pilih all ini ya, kita enter lagi. Lalu SSB ini akan mengecek dengan sendirinya. Kita tunggu sampai semuanya oke. Setelah nanti oke semua, berarti tidak ada gejala atau tidak ada masalah di dalam SSB ini. Artinya semuanya oke. Baik itu antenanya, penerimaannya, suaranya, atau pengiriman suaranya, pengiriman berita, dan lain sebagainya. Jika ada masalah, maka sebaiknya kita tulis masalah apa, lalu kita laporkan ke kantor dan dikirim minta perbaikan teknisi darat kalau itu masalahnya serius. Oke, masih menunggu untuk oke semuanya ya. Nah, ini sudah oke ya. Oke, masih menunggu, memang agak lama ya, karena ini self test atau tes SSB itu sendiri. Oke, semuanya oke, tidak ada masalah. Jadi SSB ini bagus. Kalau saya sarankan sebisa mungkin sih seminggu sekali ya tes SSB ini untuk merefresh lah, untuk mengecek setiap minggu. Setelah semuanya oke, di sini kan nggak ada printernya ya, jadi kita tidak printer. Biasanya ada SSB yang ada printernya, lalu tekan printer, atau ada pilihan printer, tekan printer, lalu keluar bukti kita sudah tes mingguan. Setelah ini semua oke, kita kembali ke cancel ini ya, menu cancel, kembali kepada menu layar utama. Lalu jangan lupa teman-teman, setelah melakukan tes, kita tulis di CMTSS Radio Logbook di sini ya, sesuai tanggalnya. Kita tes tanggal berapa, misalkan 29 atau 30 atau 31, maka tulis di sini sesuai tanggal, operator action remake, tes apa yang dilakukan, SSB test transceiver phone OK. Ini harus diisi harian ya, karena sewaktu-waktu ada pihak auditor perusahaan atau PSC setempat mengecek
alat-alat navigasi, jangan sampai ini kosong ya. Terus jangan lupa kalau sudah penuh di sini tanda tangan kapten. Oke teman-teman, begitulah video dari saya mengenai SSB self test. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang melihatnya ya. Jangan lupa like and subscribe. Semoga video saya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya di channel Dutch Officer. Assalamualaikum.